Selama saya mengajar 8 tahun, kami sebagai guru sukarela atau guru pembantu saja, siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, 610 siswa. Dan saya melihat dari pusat baru kali ini datang, seperti lampu, dan itu juga saya sangat berterima kasih. Karena itu situasi anak-anak sekolah, mereka sering, maksudnya belajar di sekolah saja dan tidak pernah belajar di kampung-kampung atau honai-honai. Kesakitan cukup meningkat, yaitu satu rumah, satu atap. Bisa kita, biasanya kami akan bikin rumah di situ, sebelah ada babi, sebelah ada manusia. Saya di sini untuk bantu masyarakat di sini untuk pemasangan solar cell, lampu penerangan. Jadi saat ini mungkin kesusahan pengiriman barang ke sini, lampu ke sini tuh, karena transportasi mungkin. Yang kami harapkan ya biar lebih cepat tuh pengiriman itu barang datang. Jarak perjalanan ke kampung tersebut mungkin sekitar 2 atau 3 hari perjalanan. Kita baru sekitaran sini tuh, baru dekat-dekat daerah sini. Ada beberapa kampung yang jauh dari sini, mungkin itu nanti agak kesulitan di sini. Warga di sini sangat senang sekali untuk penerang lampu ini, solar cell. Saat waktu pemasangan, warga sering bantu untuk bawa alat ke kampung-kampung, bawa ke kampung sebelah untuk dipasang. Jadi kita dari sini tinggal pergi untuk pasang saja. Seperti hari ini, bantuan bawa lampu ke kampung masing-masing atau desa masing-masing, saya rasa bahwa itu sangat bersyukur. Saya harapkan bahwa mereka juga bisa anak yang pintar, anak yang bisa membangun untuk daerah kami.